Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Kenapa wajah aku jadi seperti ini? Ada yang sakit? Mukanya sakit? Biar saya panggil dokter ya. Enggak panggil. Luka saya enggak sakit, Pak. Tapi saya malu. Saya malu punya wajah seperti ini. Enggak perlu malu. Kalau luka kan masih bisa disembuhkan. Yang terpenting kan kesehatan Bu Sarah dulu. Biar Diandra di rumah tidak sendirian. Bu Sarah itu penyemangat Diandra. Jadi Bu Sarah harus berpikiran positif. Saya dulu pernah buta. Rasanya dunia terbolak-balik. Tapi karena Rena, saya tetap semangat. Sekarang kan pengobatan sudah canggih. Jadi ada baiknya Bu Sarah fokus untuk kesembuhan Bu Sarah dulu. Panino benar. Terima kasih ya, Panino. Gak usah berterima kasih. Bu Sarah juga dulu kan sempat bantu saya banyak. Anggap aja saya juga membantu Bu Sarah. Iya, Pak. Aku akan sembuh. Aku akan mencari siapa yang udah membuat aku jadi seperti ini. Kalau Elsa kemudian terbukti udah melakukan semua ini sama aku akan bikin perhitungan sama dia. Lihat aja nanti. Pinjem sih, kamu kan mau makan. Harus makan dulu, mainannya nanti. Mobilnya taruh sini sebentar ya. Ini biar saya bantuin beresin ya. Ya ampun, maaf ya Bu, nggak sengaja. Maaf banget Bu. Ibu, aduh, bajunya Ibu pasang lagi. Celana. Saya ganti, Bu. Lagi ngapain sih ikut-ikutan? Bikin ribet aja. Iya, saya minta maaf tadi nggak sengaja. Tangannya kena mainannya De Askara, jadi jatuh airnya. Jadi? Oke, nyalain mainannya Askara lagi ditaruh sini. Makanya jangan sibuk nyari muka. Udah biarin aja ini Kiki sama Mbak Mirna yang beresin. Tahu jadi ikut-ikutan ribet deh. Udah, Mirna, Kiki tolong. Mbak Mirna kan gak sengaja. Tolong maafin ya. Ini biar saya aja yang bawa ya. Gak usah, Pak. Taruh. Emang dia aja yang ribet ini. Pakai ikut-ikutan ngeberesin, ngapain sih?